بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seorang raja yang bernama Sargon. Sargon ini adalah pemimpin besar pembangunan Mesopotamia. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sargon adalah seorang raja Semit yang membangun kerajaan pertama di Mesopotamia. Dengan sistem pemerintahan yang sudah cukup baik, ia berhasil mempersatukan wilayah Sumeria dengan ibu kota yang didirikannya, yaitu di Akkad atau Akkadia. Bukti-bukti sejarah mengenai keberadaan Sargon sangat banyak, terutama dari catatan-catatan di wilayah peninggalan Mesopotamia. Para sejarawan percaya bahwa Sargon tumbuh besar di lingkungan masyarakat biasa dan tidak berasal dari kalangan bangsawan kerajaan. Oleh karenanya, Sargon naik tahta tanpa bantuan kerabat yang berpengaruh. Bahkan disebutkan bahwa ia menjadi raja dengan kekuatannya yang dianggap jelmaan dewa. Ada sebuah kisah yang mengatakan bahwa Sargon dirawat oleh seorang petani yang menemukannya terapung dalam sebuah keranjang di sungai. Keberadaan orang tua Sargon tidak benar-benar diketahui, tetapi ibunya dikatakan telah menjadi imam wanita di sebuah kota di tengah sungai Efrat. Nah, Sargon berasal dari Kish dan ia sempat bekerja di lingkungan kerajaan ketika seorang penguasa bernama Urzababa menduduki tahta. Suatu hari terjadi kekacauan di negerinya yang membuat Urzababa kehilangan kekuasaannya. Nah, Sargon kemudian mencoba untuk melakukan kudeta atas kerajaan yang tengah mengalami konflik tersebut. Dan ia akhirnya berhasil menjadi raja setelah menjatuhkan pemerintahan sebelumnya. Nah, pada awal masa pemerintahan Sargon, ia mendengar kabar bahwa Lugalzagesi dari Uruk telah mempersatukan negara-negara kota di Sumer yang sebelumnya berdiri dengan pemerintahannya masing-masing. Nah, Lugalzagesi mengklaim dirinya tidak hanya menguasai negeri-negeri di wilayah Sumer, akan tetapi juga wilayah barat sampai laut tengah. Dan ia pun telah melakukan perjanjian perdagangan dengan wilayah lembah Indus sampai ke Kreta. Nah, mengetahui hal itu, Sargon berambisi untuk mengalahkan kekuatan Lugalzagesi dengan merebut wilayah kekuasaannya. Dan Sargon mula-mula berhasil mengalahkan pasukan Lugalzagesi di Uruk dan mulai melakukan ekspansi ke berbagai wilayah kekuasaan Lugalzagesi di wilayah Sumer melalui serangkaian pertempuran yang sangat panjang. Nah, kemudian penguasa Akkadia yang gagah berani itu berhasil menguasai Teluk Persia, menaklukkan Elam, menguasai pegunungan Iran, wilayah Mesopotamia bagian utara, dan wilayah Syria. Nah, seluruhnya ia dapatkan melalui rangkaian peperangan dengan strategi peperangan yang sangat hebat. Dan wilayah kekuasaan Sargon akhirnya membentang dari Teluk Persia hingga ke Laut Tengah. Nah, beberapa legenda kemudian menyebut bahwa Sargon memperluas daerah tahlukannya sampai ke Anatolia dan menyeberangi laut sampai ke Kreta. Nah, Sargon memusatkan pemerintahannya di Mesopotamia dan menempatkan beberapa penguasa di wilayah tahlukannya untuk kemudian selalu berkoordinasi dengan pemerintahan pusat. Dan untuk menghubungkan setiap wilayah kekuasaannya, Sargon membuat jalur perdagangan. Ia pun memperluas jaringannya hingga ke lembah Sungai Indus, pantai Oman, Afghanistan, Cina, pegunungan Taurus, Kreta, dan bahkan sampai ke Yunani. Nah, sebagian besar sejarah mengatakan bahwa raja laki-laki adalah yang dominan memerintah sebuah kerajaan dan menjadi simbol kekuatan peradaban. Dari perpajakan hingga masalah agama dan peperangan,
raja-raja memiliki keputusan akhir tentang segala hal penting. Kebanyakan seorang raja berasal dari keturunan waris dari raja sebelumnya, sehingga sangat minim sekali seorang raja berasal dari luar keturunan yang sudah ada. Nah, dilansir dari National Geographic, Raja Sargon dari Akkad mendirikan kerajaan pertama di dunia lebih dari 4.000 tahun yang lalu, tepatnya di Mesopotamia. Nah, Sargon dan penerusnya mewariskan kepada dunia konsep kekuasaan yang melibatkan lebih dari sekedar kekuatan militer. Sargon tidak hanya memenangkan pertempuran dan menimbulkan rasa takut pada musuh, akan tetapi dirinya juga membuat rakyat tertib, memberikan keadilan, dan melayani sebagai wakil dewa duniawi yang ditakuti dan dihormati oleh rakyatnya. Ya, jadi penduduk-penduduk Sargon ini masih menghormati dewa-dewa mereka. Kepercayaan mereka bahwasanya dewa itu adalah Tuhan mereka. Ya, ini hanya sebagai pengetahuan kita saja. Nah, dalam Ensiklopedia Britannia, menurut legenda, Sargon dari Akkad lahir secara rahasia dari seorang ibu pendeta yang membuatnya terapung di sungai. Kemudian dia ditemukan oleh pekerja biasa dan dibesarkan dalam keluarga tersebut. Di masa mudanya, Sargon dikunjungi oleh Ishtar, yaitu dewi kesuburan dan peperangan, ya, yang mencintainya. Nah, sebelum Sargon mengambil alih kekuasaan di Sumeria, di sana sedang ada persaingan dengan Kish, yaitu utara Akkadia dekat dengan Baghdad. Saat itu Sargon bekerja sebagai juru minuman Raja Kish yang akhirnya bisa dia gantikan. Kemudian Sargon memimpin pasukan melawan penguasa saingan, yaitu Lugalzagesi yang memimpin Sumeria. Nah, Sargon kemudian mengirim gubernur Akkadia, ya, saat dia menjadi raja, Sargon kemudian mengirim gubernur Akkadia untuk memerintah Sumeria dan merobohkan tembok pertahanan. Dia kemudian menjadikan Akkadia sebagai bahasa resmi di semua wilayah Mesopotamia. Perdagangan yang berkembang pesat dengan India membawa mutiara, gading, dan harta karun lainnya ke Mesopotamia dengan imbalan barang-barang seperti wol dan minyak zaitun. Nah, logam mulia termasuk tembaga dan perak digunakan sebagai mata uang bagi para pedagang. Masyarakat belum membuat koin. Sebaliknya, logam ditimbang dalam skala untuk menentukan nilai jualnya. Dan Sargon menggunakan pajak yang dia kumpulkan dari para pedagang untuk membayar tentaranya dan mendukung seniman dan penulis kerajaan yang mengagungkan perbuatannya dalam patung dan prasasti. Nah, Raja Sargon memerintah selama lebih dari setengah abad dan mendirikan sebuah dinasti yang kokoh melalui masa depan cucunya, yaitu Naram-Sin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Ya, sekali lagi ini hanya sebagai wawasan saja, tidak lebih dari itu. Karena kita sedang membahas mengenai sejarah tokoh di dunia, sehingga kita bisa mengetahui sejarah raja-raja terdahulu, bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana keyakinan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.